apa yang sebaiknya dilakukan jika janin kita posisinya letaknya lintang atau oblik? Yang pertama, Bunda jangan khawatir, jangan takut. Untuk posisi dari janin itu adalah suka-sukanya janin ya, Bunda ya. Jadi bayi itu bisa muter. Harapannya pada saat usia aterm atau di atas 36 minggu, mulai 37 minggu itu posisi janin itu harapannya sudah sesuai dengan janin lahir, yaitu di bawah. Kalau sungsang itu di atas ya, tapi harapannya itu sudah bisa turun ke panggul bagian bawah. Nah, tetapi pada kondisi tertentu di mana janin itu memang suka-sukanya bayi atau suka-sukanya janin itu untuk memposisikan dirinya, bukan karena faktor ibu untuk posisi janin itu bisa berubah atau bisa berbentuk lintang ataupun sungsang, itu banyak faktor yang mempengaruhi, bukan karena ibunya yang terlalu banyak aktif atau banyak gerak, tidak. Kemudian ibu juga jangan merasa terlalu cemas ya, Bu ya.